Kita awali Kompas Sahur, Saudara. Detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur terekam kamera CCTV gerbang tol. Truk mebel melaju kencang saat memasuki area gerbang tol Halim Utama dan kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang mengantre di gerbang tol. Truk mebel pun terguling setelah menabrak. Kerasnya tabrakan membuat sebagian kendaraan yang tertabrak truk juga terpental dan rusak parah. Oh, gimana nih? Gis gelo ya nih? Sebelum menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol Halim Utara, Utama Jakarta Timur, truk bermuatan mebel sempat menabrak minibus lain. Detik-detik truk menabrak minibus terekam kamera ponsel salah satu pengendara di ruas tol Jakarta Cikampek. Usai menabrak minibus, sopir truk tancap gas dengan kecepatan tinggi. Sepasang suami istri dan bayinya yang ada di dalam minibus selamat. Oh, gimana nih? Sementara itu, 4 korban kecelakaan di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit UKI Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur. Para korban masih mendapatkan penanganan medis di IGD rumah sakit karena mengalami sejumlah luka. Satu orang korban bahkan harus menjalani perawatan intensif akibat mengalami pendarahan di bagian kepala. Sementara 3 korban lainnya hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tabrakan beruntun ya, di tol exit Halim sini ya Bang ya. Ya itu jadi untuk sekarang sih keadaannya pasiennya yang 3 itu keadaannya sih cederanya hanya minor saja dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan, keadaannya sekarang cukup stabil dan apabila stabil sih rencananya sih kita bisa pulangkan. Cuman yang satu memang ada kita observasi di ruangan observasi karena keadaannya cukup serius ya. Nah, tadi kita sudah lakukan pemeriksaan penunjang juga, memang ada masalah dari hasil foto CT scan-nya. Jadi rencananya sih yang satu sih kita rawat karena butuh observasi lebih lanjut.